Wah, ini ramdalnya airnya terlalu turun. Iya bener nih, airnya turun banget. Jelas ya, arusnya itu kelihatan banget, ini sangat deras ya. Jadi rata-rata kapal yang melewati daerah sini itu emang goyangannya agak kenceng ya. Karena udah terlihat nih arusnya sangat sangat berasa ya, arus-arus lautnya. Kita lihat goyangan kapalnya. Oke, teman-teman jalan, selamat siang dari Pelabuhan Padang Bae Bali. Akan masuk KMP Naraya. Tampaknya saya akan mencoba kapal ini. KMP Naraya adalah kapal dari Jim Law Ferry. Ini adalah kapal Jim Law Ferry yang akan saya coba di lintasan Padang Bae Lembar. Jim Law Ferry dengan tentunya dengan kapal-kapal yang mempunyai model dan perawatan cukup bagus, termasuk cukup bagus ya. KMP Naraya dibuat di Jepang, di Ehime, Jepang pada tahun 1995 tercatat ya. 1995 berarti sekitar 25 tahun, sudah berumur 25 tahun. Kapal ini mempunyai kapasitas berat sekitar 1100-an GT ya. Ya, ini dia Naraya dari Jim Law Ferry akan bermanuver. Sebenarnya menurut saya, walaupun pengalaman saya ini ya, baik di Padang Bae Lembar dan di Merak Bakoheni ini, kapal-kapal dari Jimla itu mempunyai kualitas yang bagus ya. Seperti kalau di Merak Bakau ini ada Ataya Virgo 18, terus banyak yang lain. Kapalnya besar-besar ya. Di sini juga kapalnya bagus-bagus, termasuk Naraya. Naraya, terus Putri Yasmin, terus Masagena. Sekali lagi teman-teman yang baru menonton video dari sejauh mata melihat TV, jangan lupa nyalakan subtitlenya, setting subtitle, agar mendapatkan teks dialog dari sejauh mata melihat TV. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan bila ada informasi yang lebih detail, lebih penting, bisa ditambahkan di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi untuk menambah pengetahuan kita tentang transportasi, terutama kapal laut. Kapal ini bernama Naushima. Jadi sebelum namanya berubah Naraya, namanya adalah Naushima. Dibuat di Jepang pada tahun 1995.
guys, kita masuk ke ruang penumpang Naraya. Mantep ini. Bagus sekali, sangat nyaman. Ada hiburannya lagi. Guys, ini bagus banget ruang penumpangnya. Jadi ini di tengah ya, di tengah, lalu di sisinya itu masih ada lagi. Di sisi sebelah sini ada ruangan lagi. Ini sangat nyaman, udah kayak DLO ya. Udah kayak DLO. Di sini ada ruang lesen. Tapi ini untuk sopir ya. Ini ruang sopir. Dan ini musola. Coba kita naik ke atas, teman-teman. Sandek. Oke, di sini sebagai area merokok atau smoking area dan sebagai master station. Wah, ini bagus banget, teman-teman. Kita bisa santai di sini. Lihat ini. Ini seperti tempat pesta ya. Tempat pesta perkawinan, ini bagus banget. Kita bisa bersantai. Kursi-kursi santai, ada meja. Ini deck paling atas dari kapal Nara ya. Tepatnya di master station area berkumpul. Ini adalah kapal milik Jimla pertama yang saya review ya, di lintas Padang Bay Lembar. Cukup memuaskan sekali. Mungkin lain kali yang Jimla akan kita review juga. Nah, di depan sana ada anjungan atau tempat nahkoda. Wah, ini muatannya truk besar-besar. Kita bisa santai di depan. Itu di depan di dermaga 2 ada Rolita dari ASDP akan sandar. Jam 12.25 kita meninggalkan Lembar. Meninggalkan Padang Bay. Di sebelah ada Rodita. Kita akan menempuh perjalanan sekitar lebih 4 jam. Suasana Padang Bay siang ini cukup cerah, terik ya. Kita akan meninggalkan Pelabuhan Padang Bay menuju Pelabuhan Lembar dengan KMP Naraya. Kapal yang cukup nyaman sekali di lintasan ini. Bisa dikatakan ini adalah kapal-kapal pesaing ASDP, pesaing DLO ya.
ya teman, perjalanan kita sudah di tengah-tengah Selat Lombok. Ini terlihat jelas ya arusnya itu kelihatan banget, ini sangat deras ya. Jadi rata-rata kapal yang melewati daerah sini itu emang goyangannya agak kenceng ya, karena udah terlihat nih arusnya sangat sangat berasa ya, arus lautnya. Kita lihat goyangan kapalnya agak berasa ya, malah melewati arus. Perjalanan 4 jam. Jam berapa ini? Jam 4 kurang 20 menit kita memasuki area anchor pelabuhan Lembar Lombok. Pemandangannya cukup eksotis sekali ya di sini ya. Pemandangannya cukup keren. Pantai-pantai yang bersih terlihat dari sini. Oke teman berjalan, ini adalah area anchor di Lembar. Dari kejauhan di sana ada Dharma Vihara. Di sini ada apa ini, Nusa Sejahtera ya. Lalu di jauh sana ada Putri Yasmin. Keren sekali pantai-pantai di sekitaran pelabuhan Lembar ini. Ada Prima Nusantara dengan bermanuver meninggalkan anchor area. Kita telah mendarat di pelabuhan Lembar Lombok. Persiapan keluar. Wah, ini rudder-nya airnya terlalu turun. Iya benar nih, airnya turun banget. Jadi ini masih diturunkan jembatannya. Oke guys, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya bersama KMP Nara ya.